Halo, selamat datang di Oto.com. Di segmen SUV menengah dengan kapasitas 5 penumpang, Indonesia punya satu pilihan lagi, yaitu Kia Sportage. Bagi Anda yang belum tahu, Kia Sportage sebetulnya sudah masuk ke generasi keempat, merupakan saudara langsung dari Hyundai Tucson. Hyundai Tucson sendiri sebelumnya pernah kita bahas dengan dua varian, dan Kia Sportage juga kita pernah membahasnya di first impression pada ajang Gias 2017 lalu. Kemudian kita juga pernah melakukan first drive untuk informasi singkatnya. Nah, apa saja sih nilai plus dan minus yang ditawarkan oleh Kia Sportage ini? Dan sebagai tambahan, mobil yang kita tes adalah Kia Sportage GT Ultimate yang merupakan varian paling tinggi yang ditawarkan oleh Kia Sportage di Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas nilai plusnya terlebih dahulu. Kia Sportage, apalagi untuk varian paling tinggi GT Ultimate ini, kaya akan fitur. Seperti misalnya di bagian eksterior, bagian lampu-lampunya sudah mengadopsi teknologi LED, dan bagian lampu utama merupakan proyektor dengan LED, dan di sampingnya ada lampu siang hari yang juga sudah LED. Dan di bawahnya ada fog lamp atau lampu kabut dengan desain unik, yaitu ada 4 buah lampu LED. Sementara di bagian belakang, lampunya juga sudah kombinasi, dan di dalamnya terdapat LED. Masih dari sektor luar, tailgate atau pintu bagasi belakang sudah power atau otomatis, dan bisa dibuka melalui tombol pada remote. Dan untuk menutupnya kembali juga tinggal Anda menekan tombol dan otomatis tailgate atau pintu bagasi akan tertutup. Masih dari segi kelebihan fitur, Kia Sportage GT Ultimate juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Panoramiknya sangat besar dan mendukung sensasi berkendara yang lebih menyenangkan. Kemudian dari segi infotainment juga sudah ada layar sentuh dengan ukuran sekitar 5 inci, tapi sudah mendukung banyak konektivitas, termasuk juga untuk menampilkan layar pada kamera parkir mundur. Kemudian untuk mendukung pengendaraannya, Kia Sportage GT Ultimate juga sudah dilengkapi dengan mode berkendara dengan 3 pilihan, ada normal, eco, dan sport. Satu lagi dari segi fitur, Kia Sportage GT Ultimate juga punya fitur safety atau fitur keselamatan yang sangat lengkap. Ada 6 airbag, 2 di depan, sisi samping, dan model curtain atau hordain. Kemudian ada electronic stability control, dan ada sejenis hill descent control yang menahan laju mobil pada saat di jalan menurun sehingga mobil tidak menyelonong ke depan. Nilai plus berikutnya yang ditawarkan oleh Kia Sportage GT Ultimate adalah desain interior kabinnya. Anda bisa lihat desainnya menggunakan dua skema warna yang berbeda, ada hitam dan beige. Warna itu identik dengan kemewahan, begitu juga dengan kualitas bahan atau material yang digunakannya, seperti material jok untuk membungkus kulit dan lingkar kemudi, sangat mendukung kenyamanan. Sementara bagian trim ataupun dashboard menggunakan plastik dengan permukaan yang kasar. Itu menjadikan tampilan kabin dari Sport GT Ultimate ini sedikit unik, dan kemewahannya tetap bisa Anda rasakan. Jadi ketika dilihat dari luar pun, orang akan mengira dari interiornya bahwa Kia Sportage GT Ultimate ini merupakan mobil mewah yang berada di atas level harga yang ditawarkannya. Oh ya, satu lagi, pengaturan bangku pada Kia Sportage GT Ultimate ini juga sudah elektrik, baik untuk pengemudi maupun untuk penumpang di bagian depan. Selain itu, penyejuk kabin juga sudah otomatis dengan dual zone, atau bisa dibedakan pengatur kiri dan kanannya, dan sudah ada AC untuk penumpang di baris belakang. Nilai plus berikutnya dari yang ditawarkan oleh Kia Sportage GT Ultimate adalah kelapangan kabin dari dimensi yang memang bertambah dibandingkan generasi pendahulunya. Jadi ketika baris kedua ini diisi 3 penumpang dewasa sekaligus, masih cukup nyaman. Sementara headroom atau ruang kepala masih tersisa banyak. Dan seperti Anda bisa lihat, saya yang berukuran badan mencapai 180 cm juga masih punya ruang lebih di kepala. Selain lapang, khususnya di baris kedua ini, bagian sandarannya bisa disesuaikan sudut kemiringannya atau bisa di-reclining. Saat sandarannya Anda rebahkan, karena di belakang bagasi ada bar untuk penutup bagasi, sandarannya memang akan mentok. Dan untuk mengatasinya, Anda harus mencopot palang atau tutup bagasi itu, barulah bisa mendapatkan sandaran yang lebih rebah. Nah, kabin yang lapang juga ternyata mempengaruhi kargo atau ruang bagasi. Dan meskipun yang ditawarkan oleh Sportage bukan yang paling lega, tapi sudah lebih dari cukup untuk mengakomodir kebutuhan barang bawaan Anda. Anda bisa memuat hingga 3 atau 4 koper dan masih tersisa ruang untuk menaruh benda-benda yang lebih kecil. Seperti tadi saya sudah bilang, ada tutup bagasi yang menjadikannya lebih aman, dan ketika ditutup, Anda bisa menaruh beberapa benda yang kecil di atas tutup bagasi tersebut.
Kelebihan berikutnya dari Kia Sportage GT Ultimate ini adalah dari segi performanya. Jantung mekanis 2000cc memberikan performa berkendara yang cukup menyenangkan, apalagi untuk penggunaan di dalam kota. Bahkan ketika Anda menggunakan mode berkendara eco sekalipun, Anda masih bisa menikmati rasa berkendara dari mobil ini. Menurut kami perbedaannya antara mode berkendara eco dan normal tak terlalu signifikan, jadi Anda bisa memilih menggunakan mode eco selama mengendarainya di dalam kota. Dan kalau Anda perlu respon lebih tinggi, Anda cukup memindahkannya ke mode sport sambil memainkan pedal shift yang berada di balik lingkar kemudi. Dengan begitu, Anda bisa merasakan performa sesungguhnya dari Kia Sportage GT Ultimate ini. Jika Anda menginginkan, jarum penunjuk pada speedometer bisa menyentuh angka 170 km/jam tanpa banyak usaha yang perlu Anda lakukan. Nilai lebih terakhir yang ditawarkan dari Kia Sportage GT Ultimate adalah kenyamanan. Bantingan suspensinya tidak kaku seperti pada mobil-mobil dengan karakter sport pada umumnya. Memang jika dirasakan, Anda masih bisa mendapatkan karakter sporty pada mobil ini, tapi bantingan suspensinya tidak keras, dan itu terbukti ketika Anda menjadi pengemudi, penumpang di depan maupun penumpang di baris belakang. Kenyamanan itu juga masih didukung lagi oleh material jok yang empuk, dan tadi balutan kulitnya juga mendukung kenyamanan, sehingga Anda tidak mudah merasakan cepat lelah ketika mengemudikan mobil ini dalam jangka waktu yang lama atau jarak yang jauh. Jadi boleh dikatakan Kia Sportage GT Ultimate ini punya kenyamanan yang melebihi rata-rata di segmennya. Oke, sekarang kita masuk ke nilai minus dari Kia Sportage GT Ultimate. Kekurangan pertama Kia Sportage GT Ultimate ini adalah bagian wajahnya. Desain memang akan berbeda-beda pendapat tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi kami rasa desain wajah Kia Sportage generasi keempat ini bukanlah untuk semua orang. Kami tidak bilang bahwa wajahnya jelek, tapi jika harus memilih, kami lebih memilih wajah dari Kia Sportage generasi sebelumnya. Nah, nilai minus berikutnya ketika Anda membeli All New Sportage GT Ultimate ini adalah dari sistem infotainmentnya. Memang Kia sudah membekali Kia Sportage GT Ultimate ini dengan layar sentuh LCD, tapi jika Anda lihat di sini, ukurannya termasuk sangat kecil. Ukurannya hanya 5 inci, memang sudah bisa menampilkan kamera belakang atau kamera parkir mundur, tapi karena ini layar sentuh, Anda akan sedikit kesulitan ketika mengakses beberapa fitur-fitur atau menu yang disajikan. Untuk menutupi kekurangan itu, Kia Indonesia memberikan sistem audio yang premium untuk mobil ini. Dipilihlah merek JBL Sound System, sedang untuk teknologi audionya didukung oleh Harman. Nah, sekarang kekurangan kedua ada pada bagasinya. Bukan berarti bagasinya kecil, karena tadi saya sudah sebutkan, bagasinya cukup lapang. Kia masih menawarkan ruang bagasi yang lebih lega dengan bisa melipat bangku baris kedua hingga rata dengan lantai bagasi. Sayangnya, Anda harus mengakses pelipatan bangku dari pintu samping. Karena di bagian belakang Anda tidak menemukan panel atau tuas untuk menarik dan melipat bangku. Caranya ya dari pengaturan sudut reclining ini, dan barulah Anda mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar. Yaitu tadi, cara melipatnya sedikit merepotkan karena harus mengaksesnya dari pintu samping. Nilai minus atau kekurangan berikutnya dari Kia Sportage GT Ultimate ini adalah harganya. Harga yang ditawarkan cukup mahal, dengan update harga terakhir yang kami dapatkan adalah 497,5 juta rupiah. Di rentang harga yang sama, Anda mungkin mendapatkan merek kompetitor lain dengan sedikit peningkatan spek dibandingkan Kia Sportage GT Ultimate ini. Memang kalau sudah berbicara soal harga, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena APM, Kia Mobil Indonesia, pasti punya pertimbangan dan hitung-hitungan sendiri untuk menentukan harga jual di Indonesia. Dari segi performa juga ternyata Kia Sportage ini punya kekurangan. Yang kami rasakan adalah pada bagian setir atau lingkar kemudi ini. Feedback maupun tingkat presisi yang kami dapatkan terasa berkurang meskipun kemudinya sangat ringan. Hasilnya terkadang ada sedikit ruang lebih ketika Anda sudah memulai memutar lingkar kemudi seperti ini, kiri atau kanan. Secara keseluruhan itu mengurangi kenikmatan berkendara. Walaupun untuk sebagian orang mungkin itu bukan suatu masalah besar. Kesimpulannya, apakah mobil ini layak untuk dibeli? Kalau kita melihatnya dari keseluruhan fitur, mobil ini sangat menarik untuk dimiliki. Tapi Anda tetap perlu melihat harga yang ditawarkan oleh Kia Sportage GT Ultimate ini.
harganya bisa dikatakan juga cukup tinggi, tapi bagi sebagian orang atau sebagian besar masyarakat Indonesia, harga hampir 500 juta termasuk mahal. Dan ketika orang ingin mengeluarkan biaya untuk mobil dengan harga segitu, mungkin mereka akan lebih memilih produk lain. Andai saja Kia Mobil Indonesia bisa melabeli Sportage ini dengan bandrol harga yang lebih ditekan atau lebih kompetitif. Dan ketika itu semua digabungkan, harga yang kompetitif, fitur yang berlimpah, kenyamanan yang terjamin, keselamatan juga terjamin, ya tentu mobil ini akan menjadi lebih layak lagi untuk Anda miliki. Itu tadi kelebihan dan kekurangan yang bisa Anda dapatkan dari Kia Sportage varian GT Ultimate ini.